Halo guys, selamat datang di channel Agen WiFi. Kembali lagi bersama saya Akbar Faruroji. Setelah kemarin kita sempat unboxing TP-Link CPE220, hari ini kita akan coba untuk sharing bagaimana cara untuk setting CPE220 ini menjadi access point. Baik, sebelum kita mulai setting, alangkah baiknya kita persiapkan terlebih dahulu. Yang tentunya adalah kita harus siapkan access pointnya. Di sini kita pakai TP-Link CPE220, kemudian PoE adaptornya dan juga dua buah kabel LAN, kemudian sebuah laptop. Dan langkahnya adalah kita pertama nyalakan dulu, kita colokkan dulu adaptornya ke power outlet. Kemudian kita sambungkan kabel LAN, kita masukkan ke port PoE dan ujung kabelnya kita sambungkan ke access pointnya dan kita colokkan di port PoE karena dia di sini punya dua port LAN ya, kita colokkan di port PoE. Kemudian satu kabel LAN lagi kita colokkan ke laptop. Dan ujung kabel lainnya kita masukkan ke adaptor di port LAN. Oke, kita langsung aja ke proses setting access pointnya. Kita masuk ke web config-nya. Tapi sebelumnya kita harus merubah dulu IP address dari laptop kita sesuai dengan satu subnet dengan TP-Link CPE220 ini. Karena TP-Link CPE220 ini IP defaultnya adalah 192.168.0.254, maka kita bikin di sini 192.168.0.253 misalkan ya. Setelah itu kita masuk ke browser dan langsung kita ketikkan IP addressnya 192.168.0.254. Karena dia masih fresh ya, masih baru kita reset ke settingan awal pabrik. Di sini dia minta username bawaan. Username-nya adalah admin, kemudian password-nya admin. Kemudian kita klik agree aja di sini, kita centang dan klik login. Kita pilih dulu region-nya, di sini kita Indonesia. Kita cari Indonesia. Oke. Habis itu kita diminta untuk memasukkan username dan password baru. Ini kita bikin agar kita terhindar dari orang-orang yang mencoba untuk jail ya, masuk ke access point kita dan mengacak-acak settingannya. Maka di sini kita bikin sebagai contoh saja, kita bikin di sini username agen wifi, kemudian passwordnya juga agen wifi. Masukkan passwordnya sekali lagi agen wifi, kemudian klik finish. Kemudian kita masuk ke quick setup dan kita pilih mode access point, kemudian klik next. Kita masukkan IP address-nya satu subnet dengan router atau modem dari ISP Anda. Dalam hal ini ISP saya menggunakan IP 192.168.1.1, maka IP address TP-Link ini depannya adalah 192.168.1 titik sekian, terserah Anda. Namun dalam hal ini kita coba aja 192.168.1.254. Kemudian di sini muncul settingan wireless ya. Di sini SSID adalah nama WiFi kalian nanti. Di sini kita beri nama saja agen WiFi. Kemudian region kita Indonesia. Modenya kita pilih ini ya, yang mix saja. Jadi BGN, kemudian channel width biarkan saja 20, frekuensi biarkan auto, security ini yang paling penting. Nah, di sini kita masukkan password WiFi kita.
agar tidak semua orang bisa sembarangan masuk ke internet kita. Di sini sebagai contoh saya masukkan saja agen WiFi 1234. Kemudian klik next. Nah, sudah sampai sini kita sudah selesai men-setting access point CP220 ini ke mode access point. Di sini bisa kita lihat ya, IP addressnya 192.168.1.254 sesuai dengan yang kita masukkan tadi, dan juga nama WiFi-nya di sini SSID-nya adalah agen WiFi. Kita klik finish aja. Setelah kita selesai men-setting CP220 ini, langkah selanjutnya adalah kita hubungkan CP220 ini ke modem atau modem router dari ISP yang Anda gunakan. Di sini saya sudah sediakan ya, kabel ini adalah kabel yang saya hubungkan dengan modem router dari ISP yang saya gunakan. Di sini sudah ada sumber internetnya. Mari kita colokan ke PoE-nya. Kita cabut tadi kabel yang dari komputer, kita ganti dengan kabel yang dari ISP. Oke. Setelah itu mari kita coba konekkan ke WiFi yang sudah kita buat tadi, namanya adalah agen WiFi. Klik connect. Kita masukkan passwordnya. Tadi kita masukkan agen WiFi 1234. Kemudian klik next. Nah, sudah connect ya. Sekarang kita coba speed test. Sudah connect ya. Artinya kita sudah berhasil men-setting TP-Link CPE220 ini menjadi mode access point. Oke, itu aja di video kali ini. Di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya men-setting TP-Link CPE220 ini menjadi mode client. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.